dibahagikan 48 design semua, di mana 40 untuk perempuan dan 8 untuk lelaki, dan harga bermula daripada $299 sehingga $799, dan daripada saiz extra small sampai extra large. $299 ke $799. Tapi untuk malam ni kita bagi diskaun 100 semua design. Tapi start malam ni, start esok memang back to original price. So kau nak pergi kat mana kat IG? Okay, dekat, kita akan launch www.paloma.izwanismail.com ataupun boleh pergi IG Izwan ataupun IG Paloma lah daripada website kita Paloma. Thank you.
Paloma keluarkan ready to wear. Dan untuk kali pertama tu dia berkolaborasi dengan Izzuan. Okay, owner Paloma yang lelaki tu adalah sebenarnya family dia semua customer Izzuan. Mula-mula kita orang plan nak buat macam biasa-biasa je, tapi tak sangka pula sampai ke tahap macam ni, grand macam ni. Tapi insyaAllah kalau feedback yang bagus selepas projek ni, insyaAllah kita akan kembangkan lagi Paloma by Izzuan Ismail ni. Okay, material yang kita gunakan kali ni ada, kita ada yang satin printed, lycra, gomo clip, chiffon, cotton. Okay, keistimewaan ni selain daripada harga yang sangat berpatutan dan banyak pilihan, macam-macam pilihan, kita kita macam maintainkan kita punya dari segi cutting. Dan kita tengok kita punya kali ni, kalau kita tengok koleksi ni, kita banyak yang printed kan, di mana orang jarang sangat keluarkan printed dan sangat wearable dan selesa untuk di hari raya. Keselesaan tu yang ambil penting. Dan selain daripada tu, harga sebab Izzuan jemput anak untuk menghalomai fashion show raya. Ini satu fashion show yang sangat besar. Itu satu kemajuan untuk Izzuan dan Paloma. Dia punya baju pun anak rasa memang menepati untuk semua orang. Ada yang fancy, ada yang ikut cita rasa masing-masing. Jadi banyak kategori yang senang untuk semua orang pilih. Dan anak rasa satu benda yang hebat untuk Izzuan kerana dia buat secara langsung jualan selepas fashion show. Satu, selepas fashion show kita kena tunggu lagi macam mana nak dapatkan. Tapi untuk Izzuan, cepat dan pantas untuk dapatkan dia punya rekaan. Dan rekaan Izzuan Ana sangat suka. Bagi Ana, Ana lebih suka pada benda yang simple. So good luck Izzuan, congrats to you. Especially dia punya combinations contemporary dengan traditional. Very suitable for all occasions.